Setiap lewat orang tuh, kok wangi kopi ya? Semua pada bilang gitu, sampai suami saya juga bilang, kenapa wangi kopi ya kamarnya? Dia nggak tahu kalau saya tuh lagi pakai produk yang baru dari Scarlett Whitening yang aroma kopi. Banyak banget guys, dakinya guys. Oh my God. Welcome back to Mami 5K YouTube channel. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Di video kali ini saya mau review produk terbaru dari Body Care Scarlett Whitening. Dia keluarin produk yang aroma terbarunya yaitu rasa kopi. Ada body scrubnya dan ada body showernya. Mau tahu sewangi apa sih dan apa sih manfaatnya dari kedua produk ini? Tonton terus video Mami 5K. Pertama-tama saya mau review dari produk body scrubnya yang aroma kopi. Kebetulan saya memang pakai semua rangkaian produk dari body care-nya Scarlett. Saya biasanya pakai yang body scrub romansa. Tapi karena ini diminta anak saya dan udah tinggal dikit, saya beli produk yang baru yang rasa kopi. Ini saya sudah pakai kurang lebih 3 minggu. Tapi saya pakai seminggu sekali, kadang seminggu dua kali. Ini saya kasih lihat. Dari buka aja langsung aromanya kopi banget. Dia teksturnya ini creamy ya, dan ada butiran-butiran kasarnya, tapi tidak nyakitin kulit ya kalau dipakai. Ini saya contohin di kulit kita. Ini kita pakai sebelum mandi, kita lulurin dulu, kita oles semua ke seluruh tubuh ya. Tunggu beberapa saat, baru kita gosok. Kandungan yang terdapat dalam body scrub ini ada glutathione dan vitamin E yang membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita serta mencerahkan kulit tubuh dan mengembalikan kelembapan kulit tubuh. Body scrub ini ada 3 varian rasa, yaitu yang terbaru ya rasa kopi, dan yang saya punya, yang saya sudah pernah review juga di video sebelumnya ini, yaitu varian yang romansa, dan ada satu lagi saya belum coba sih, yang pomegranate. Selama saya coba yang body scrub ini, saya nggak pernah kecewa. Hasilnya memang benar-benar dia mengangkat kulit mati kita ya. Ini sekarang ini udah kering nih, kita coba. Kita gosok. Dakinya langsung keangkat guys. Gampang lagi ngangkatnya, nggak sakit di kulitnya tuh ya. Kalau saya sih sukanya keadaan kering ya, kalau pakai ini sebelum mandi. Kalau keadaan basah nunggu keringnya lebih lama. Jadi kalau keadaan kering kita pakai lulurnya, body scrubnya langsung cepat ngangkatnya tuh. Kelihatan nggak? Setelah pakai ini kita siram, lalu kita pakai body showernya. Saya kebetulan beli juga lagi yang varian coffee ini. Soalnya punya saya yang pomegranate udah tinggal segini guys. Jadi saya harus beli lagi. Kebetulan dia punya produk baru aroma kopi. Jadi sekalian aja nih saya beli dua-duanya. Ini saya kasih lihat teksturnya. Dia kental dan ada beads-nya ya. Ini oily banget. Kandungan yang terdapat dalam body shower ini ada vitamin E, glutathione, beads, dan kolagen. Kalau dipakai berbusa, licin. Terus kalau dipakai langsung kecium aroma kopinya. Sudah pasti ya, karena rasa kopi. Dan yang saya rasakan itu selama saya pakai itu lebih lembab ke kulit kita. Dia licin ya. Kalau habis pakai ini rasanya kulitnya langsung licin kalau habis bilas mandi itu. Manfaatnya kurang lebih mengangkat sel kulit mati, membuat kulit lebih halus setelah eksfoliasi, dan mengembalikan kelembaban kulit tubuh. Saya selama pakai kurang lebih 3 minggu itu, setiap habis pakai lulurnya dan sabun mandinya itu tahan lama. Sampai
kalau saya lewatin orang nih, kok wangi kopi ya? Semua pada bilang gitu, suami saya juga, kenapa wangi kopi nih kamarnya? Jadi wanginya benar-benar top. Nah, sekarang saya pakai hand body lotion ya. Wanginya gile. Enak banget. Gak perlu pakai parfum lagi sekarang tuh, kalau udah pakai body lotionnya Scarlett, mantap. No need perfume anymore. Dia ini terinspirasi dari YSL Black Opium. Body lotion ini banyak variannya ya, ada yang romansa, ada yang ini Jolly, ada yang Freshly, ada yang Fantasia, dan juga Charming. Semuanya wangi produk-produknya. Manfaatnya bisa mengembalikan kelembaban kulit tubuh, mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh, dan memberikan keharuman tahan lama. Kandungannya ada vitamin E, glutathione, niacinamide, dan kojic acid. Ketiga produk ini sudah diregister di BPOM dan diakui disertifikasi oleh MUI. Jadi ini aman dipakai. Saya kemarin beli produk ini di website resmi Shopee officialnya. Linknya ada di description box ya. Dan ini harganya Rp75.000 satunya. Ini Rp75.000, ini Rp75.000. Menurut saya produk barunya yang aroma kopi ini benar-benar wangi kopinya sangat tercium ya. Seperti yang saya bilang tadi, selama saya pakai ini, kalau saya lewat, orang tuh, kok bau kopi ya? Kok bau kopi ya? Semua pada bilang gitu. Padahal di rumah saya itu gak ada yang minum kopi sama sekali. Cuman karena mereka gak tahu kalau saya pakai produk dari bodycare-nya Scarlett yang aroma kopi. Ini benar-benar memang aroma kopinya sangat wangi. Dan yang pasti ini melembabkan kulit kita dan membuat lebih cerah ya kulit kitanya juga. Oke. Sekian dulu review dari body care Scarlett Whitening. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalau yang mau beli produknya, ada linknya di description box ya. Thank you for watching. Bye-bye.